Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat yang luar biasa, sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di sini, bermuajihan, dan silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kita dan rezeki kita dalam melaksanakan kegiatan daripada amal ibadah kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin wal hadirat yang berhadir pada sore hari ini, kita melaksanakan penutupan itu amal bakti dalam rangka memberikan bantuan sumbangsihnya atau kerja keras daripada para kader ibu-ibu BPKK dari PKS ini. Hari ini merupakan hari yang kelima dan merupakan hari penutupan. Insya Allah dilaksanakan hari ini akan kita kembali melaksanakan pembagian nasi bungkus yang insya Allah mungkin bisa meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang hari ini mengalami musibah. Kita pada sore hari ini kita mari buka awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan berikutnya kami persilakan Ustaz Perudi untuk menyampaikan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu liman yuqtadu fi sabilillahi amwat walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu' wanafasin minal amwali wal anfusi wattamrati alladhina idha asabatkum musibatun inna lillahi wa inna أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصفا والمروة من شعائر الله حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Tuhan yang membaca dan mendengarkan, Allah memberikan berkahnya. Dan terima kasih sekali lagi. Dan berikutnya sambutan dari MP PKS Kota Dumai kepada Bapak Asmaul Ustaz Maulid Persan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan begitu banyak kenikmatan, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesehatan untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi mengalami kebanjiran. Dan selawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Saya sebagai ketua dari Ketua MPD Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Dumai, terutama mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu terutama yang telah
bertungkus-lumus untuk mempersiapkan bantuan berupa apa namanya masak nasi ya, nasi untuk para korban banjir di baik itu di Bumiayu, baik itu di Sukajadi, Intan dan sebagainya. Di sekretaris MPD, sekretaris saya ini, Daril Putni. Kemudian para caleg yang hadir di sini yang membantu kegiatan masak-memasak dan membantu saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran di P2B namanya. Pos penanggulangan bencana. Jadi bencana ini termasuk salah satunya adalah kebanjiran. Termasuk kalau kita lebih luas lagi yang terjadi di Sulawesi, di Palu itu. Jadi P2B kita bergerak membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Jadi bencana kebakaran, kebanjiran, kemudian bencana gempa dan sebagainya. Jadi kami dari MPD mengucapkan banyak terima kasih kepada struktur, juga kepada Ketua Partai Keadilan Sejahtera di Kota Dumai yang menggerakkan kader-kadernya, terutama PPKK, yaitu ibu-ibu yang selama ini lebih kurang 5 hari ya, yang telah bertungkus-lumus untuk mempersiapkan segala sesuatu agar para korban banjir ini merasa lebih nyaman, lebih diperhatikan gitu kan. Semoga-moga ini tidak berlanjut bencana ini. Kita harapkan setelah ini air yang berada di Kota Dumai ini mulai menipis, surut, dan kita sudah lihat sekarang sudah mulai kurang debit airnya di tempat daerah-daerah banjir. Kemudian juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di sini, kepada Pak Amriza dan keluarga telah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan atau kebutuhan penanggulangan banjir pertimbangan daerah. Atas nama Asmaridin mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya mari kita sama dengarkan sambutan dari Ketua DPD PKS Kota Dumai yang akan diwakili Pak ya. Ini wakil Pak ya. Akan diwakili oleh Bapak Ustaz Darul Putni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam acara hari terakhir PKS Peduli Bencana P2B yang dialami oleh masyarakat Kota Dumai. Ada beberapa titik lokasi banjir seperti Bumiayu, Bintan, Majemuk dan seterusnya. Jadi PKS Peduli Bencana ini adalah sebuah tradisi PKS. Saya tadi membuat pantun, mungkin cocok pantunnya. Ibu-ibu BPKK memasak nasi. Nasi dimasak dengan gulai ikan tenggiri. PKS Peduli sudah menjadi tradisi. Majukan negeri, majukan Dumai ini. Allah. Kemudian salam salam kita kirimkan kepada orang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih kepada terutama ibu-ibu BPKK yang sudah 5 hari berkhidmat di sini, menyiapkan makanan untuk para pengungsi, yaitu nasi bungkus dan lauk pauknya. Jadi apresiasi dari luar biasa pengabdiannya pada 5 hari ini. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh ibu-ibu dan juga para donatur, baik itu berupa material yaitu beras, lauk pauk dan juga duit untuk kelancaran acara ini,
Kami mengucapkan terima kasih yang teramat dalam. Mudah-mudahan pengorbanan dari kita semua, ibu-ibu dan juga bapak-bapak kepanduan itu Aroni CS dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Saya ketika PKS ini masih tetap eksis, insya Allah berbakti kepada atau berkhidmat kepada rakyat ini akan selalu ada. Karena moto kita, tagline kita selalu adalah berkhidmat untuk rakyat. Jadi inilah yang menjadi keunggulan kita. Seperti disampaikan oleh Ketua MPD tadi, di mana-mana tempat, di ujung negeri, bahkan ke luar negeri pun kita ikut. Jadi kita PKS peduli sudah menjadi tradisi. Majukan negeri, majukan rumah ini, khusus rumah itu. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam suksesnya acara ini, ibu-ibu BPKK dan juga para relawan yang lainnya, kepanduan, mobil khusus sekali kepada manajer tim pemenangan yaitu Bill. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya kalau kita pribadi-pribadi kita ini sudah berkhidmat terhadap lingkungannya, begitu kita bergabung dengan PKS ini, otomatis khidmat itu akan semakin berkembang. Jadi kita berbuat memang untuk lingkungan kita, diri kita, dan kita gabungkan akan menjadi besar kalau kita sudah masuk di dalam PKS ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pahala yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Amin. Berikut kita dengarkan sambutan juga dari orang yang sudah bertubuh lumus yang memperjuangkan ini semuanya dari kepanduan. Untuk itu kepada Ustaz Roli kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada sore ini kita berkumpul dalam agenda pendekatan terakhir kegiatan P2B, Pos Penanggulangan Bencana dari DPD PKS Kota Dumai. Terima kasih kepada Ibu BPKK dan Bapak-Bapak di bidang, segala bidang DPD PKS Kota Dumai dan serta Bapak-Bapak CAD Kota Dumai yang telah mensupport kegiatan-kegiatan kita di lapangan sudah berjalan 5 hari ini untuk mendistribusikan nasi bungkus kepada peserta yang mengalami atau warga yang mengalami bencana alam banjir yang terjadi di Kota Dumai sekitarnya. Salam dan salawat kepada beliau, kita semua enggak terjamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dari kami apa yang diperintahkan kepada kami dari tiada kami, kami selalu siap untuk terjun ke lapangan kapanpun dan dimanapun. Inilah motto kami dari BKU atau bidang kepanduan DPD PKS Kota Dumai. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan sungkan seandainya ada kebutuhan atau membutuhkan bantuan-bantuan dari kepanduan DPD PKS Kota Dumai, silakan kontak langsung kami di DPD PKS Kota Dumai atau bidang kepanduan. Dan terakhir, terima kasih kepada Ustaz kita, manajer Dapil, sebagai tuan rumah di penyelenggaraan pos dapur umum DPD PKS Kota Dumai ini, yang telah memberikan support yang luar biasa kepada kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di lapangan. Baikkan berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roni. Dan berikutnya ini yang kita tunggu, sambutan dari orang yang sudah berjuang habis-habisan, ya, dari tenaga, moral, material, waktunya, ya, sampai suaminya sendiri nggak dimasakin di rumah, sibuk masak di sini terus, ya, dari Ketua BPKK. Kami persilakan Ibu Ketua BPKK kita, Bu Puri. Silakan. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
bagaimana pada sore hari ini bisa kita laksanakan acara penutupan dari dapur umum yang dilaksanakan oleh BPKK PKS Kota Lumban. Selanjutnya salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada kebijaksanaan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin satu kata dari saya sebagai ketua BPKK PKS Kota Dumai, mungkin untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atau umahat yang telah mensupport, karena saya di sini walaupun disebutkan berkali-kali bahwa kegiatan ini terlaksana karena perjuangan BPKK yang sempat bertumpus lumus gitu ya, menyempatkan waktu dan tenaga. Tetapi jika tidak ada ibu-ibu di belakang saya, agenda ini tidak akan terlaksana. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim BPKK, kepada baik itu tim memasak, tim belanja, tim bungkus-bungkus gitu ya, yang memang mensupport 100% agenda ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, yang itu berasal dari kader, simpatisan maupun masyarakat yang mempercayakan dananya dikelola oleh kami di BPKK untuk dijadikan masakan dan kami sebarkan ke masyarakat berupa nasi bungkus, yang alhamdulillah semenjak dapur umum dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat hari ini, kami berhasil membungkus sebanyak 940 bungkus nasi ya. Dan itu semua tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada tim yang solid, juga dana dari para donatur. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim, juga para donatur yang telah mempercayakan dana infak maupun sedekahnya kepada PKS Kota Dumai. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah amal soleh ini. Berikutnya ini terakhir sambutan kita yang kita tunggu, yaitu dari tuan rumah yang telah ya luar biasa perjuangan dan pengorbanannya dari menyediakan tempat, membantu keuangannya yang kurang-kurang ya, sampai air tempat orang baju sini kekurangan karena dipakai untuk nyuci terus. Nah, ini luar biasa dari Pak Amin ini. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Syekh Lubai Bapak Ustaz Amrizal untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Dan Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh dan Nabi yang pada. Yang kita hormati Ketua MPD Bapak Dr. Gus Asmaluddin. Yang kita hormati Sekretaris Bapak Dr. Mokni DPD sekaligus DPD ya. Kemudian Bapak Sarizal Bapak Fungsi ya. Kemudian Ustaz Ermon ya. Kemudian Pak Haji Toha Maksum ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa hadir bersama untuk penutupan ya, nasi bungkus yang sudah kita lakukan selama 5 hari ya. Tidak tahu harinya pagi, tengah hari, ya sore ya. Subuh-subuh sudah masuk pasar, menyukur yuyut yang sangat luar biasa ya, ahli masak dan kan dakwah. Untuk itu sekali lagi saya juga tidak bisa sebutkan apa-apa kepada terutama umaha akhwat ya, yang tidak tahu dia waktunya, bagaimana makan suaminya ya, dia tak mikirkan juga ya, juga dari telepon BKO ya, siap bekerja sama terus ya. Untuk itu insyaallah untuk ke depan kita akan lengkapi dari BPKK ya. Kita akan lengkapi itu kualinya, kompornya, gasnya, tempat masaknya, kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan ini ya, kita akan penuhi
UGM dan juga BKO, kita juga akan pikirkan bagaimana nanti supaya BKO ini juga sudah punya itu namanya sampan perahu karet, ya. Yeah. Kalau perlu sudah punya baju pemadam kebakaran, ya. Yeah. Kita siap semua. Ya. Yeah. Jadi inilah indahnya kita bersama dengan dakwah. Inilah indahnya kita bersama dengan dakwah. Kalau tidak bersama dengan dakwah kita, maka kita tidak akan sanggup seperti ini. Mana ada orang yang sanggup untuk masak 5 hari? Ya. Yeah. Rumahnya aja tak berasap. Enggak ada yang sanggup itu. Ya. Yeah. Kita kirim kader kita ke Palu. Mana ada orang sanggup ke Palu? Istrinya, anak 5, ya. Yeah. Kecil-kecil. Yang itu sekolahnya itu dia tak pikirkan itu. Tapi dia tahu bahwasanya karena dia pergi berjihad, Allah akan tolong sih orang yang ditinggalkan. Nah, inilah kelebihan kita, ya. Nah, mudah-mudahan efektifilah, yaitu saya selaku manajer teritorial, ya, tentu masih perlu bantuan-bantuan kita. Dan ini sedang dibicarakan karena kita memang akan intai untuk masalah semua caleg kita bagaimana memberikan kontribusinya yang terbaik untuk partai ini. Saya atas nama manajer teritorial, okay, ucapkan terima kasih kepada semua kader BKO, BPKK, Akhwat, Umahat, Ikhwan dan Akhwat, Ikhwannya, dan terima kasih kepada semua donator yang sangat luar biasa mulai dari Jakarta, okay, sampai ke provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak pandangan buat kita semuanya, baik itu para anggota yang kerja maupun para calon-calon. Baik, untuk menutup acara ini, keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kemohon kepada Ustaz Yarmah untuk memimpin doa. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Pada sore hari ini ya Allah, kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang membutuhkan bantuanmu ya Allah ya Rahman Rahim. Kami tadahkan tangan kami kehadiratmu ya Allah. Kami panjatkan doa ya Allah. Kami ketuk pintu maghfirahmu ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami mohon kebantuan kekuatan daripadamu ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah dan membela agamamu ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah yang telah berkata, siapa saja yang bertakwa kepada Engkau ya Allah, Engkau akan berikan jalan keluar daripada kesulitan. Engkau akan mudahkan urusannya ya Allah ya Rahman Rahim. Oleh sebab itu ya Allah, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah, kuatkan kami ketika kami lemah, bimbing kami ketika kami berjalan, tunjukkan kami ketika kami tersesat. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik orang memberi petunjuk ya Allah ya Rahman Rahim. Pada kesempatan hamba ya Allah yang berupaya untuk menegakkan keadilan, amin, yang berupaya ya Allah untuk memperjuangkan keadilan ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kami kemampuan ya Allah. Kalau memang jalan kami ini benar ya Allah, berikan kemampuan dan kemenangan kepada kami ya Allah. Kalau di antara kami ada yang masih punya niat yang barangkali belum lurus ya Allah, luruskan niat kami, kuatkan pendirian kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bangsa kami, saudara kami sedang dilanda musibah yang Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya ini ya Allah, berikan kepada kami agar kami mampu mengambil iktibar daripada kejadian ini ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara kita sore hari ini, dan kita akan lanjutkan nanti dengan kerja kita untuk kerja sebagaimana biasa menyalurkan bantuan untuk hari yang terakhir, dan insyaallah kita lanjutkan kerja kita di hari Minggu dan hari Senin.
dan sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kita mendapatkannya seperti itu. Allah akan bantu semua perjuangan-perjuangan kita, akan Allah ridhoi dan Allah berikan hasil yang maksimal. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.